Hello, apa khabar semua? Ha, terima kasih kerana sudi hadir ke video saya kali ini. Video tentang apa? Video tentang comparison antara Nerf Blaster Rival dan Elite Series. Jom kita tengok. Alright, so apa beza aja sangat ketara antara Rival dengan Elite Series? First kali dia punya round. Ini adalah rival round dan ini adalah elite darts. Elite dart ni menggunakan full length dart. Dia sangat compatible dengan elite series, modelers ataupun end strike dan elite 2.0 series. Semua tu lebih kurang dia menggunakan full length darts. Dari segi harga untuk original saya boleh dapat dalam 25 dart ni dengan harga dalam 20 ke 18 ringgit sahaja. Berbanding kalau third party yang saya beli ni boleh capai mungkin dalam harga RM7 per 100 pieces. Harga sangat ketara tapi kualiti lebih kurang dengan original. So saya sangat galakkan untuk membeli third party supaya harga lebih murah dan lebih mudah untuk dapat. So untuk yang rival round ni pula, harga dia di pasaran dalam berapa? 24 round ni mungkin RM30 ke RM40 untuk yang original. Tapi kalau yang third party punya, third party kena hati-hati sikit walaupun harga dia murah. 100 pieces RM30 ke RM40. Cumanya setiap seller kadang-kadang dia jual yang grade sangat-sangat rendah. Memang nak tembak pun tak puas hati. Bila tembak dia cepat jatuh ataupun dia langsung jam dalam blaster tu. Kita tak nak macam tu. Kalau boleh beli rival round yang original ataupun beli yang third party daripada Monkey Mod ataupun seller yang betul-betul jual alat-alat Nerf. Tu memang dia sangat tahulah tentang kualiti rival round ni. So apa lagi perbezaan dia? Takkan bulat dengan panjang ni. Okay, untuk yang full length darts ni, dia punya accuracy sangat teruk. Dia boleh pergi merayau mana-mana, boleh jadi fishtail ni akan goyang. Tu yang kita tak nak. Tapi cuma harga dia murah lah, standard. Rival round ni sangat bagus. Dia memang accurate. Tak adalah 100% tapi at least dia punya apa, grouping dia lebih better berbanding elite ni. Cuma dia punya quality dia dan dia tak sakit lah, jangan risau. Kalau contoh anak-anak tembak ke apa kan, dua-dua ni tak sakit pun. Memang lembut. Dia squishy. So next adalah blaster di sini. Jom kita. Alright, so first sekali, ni adalah Nerf Rival Blaster yang saya beli dekat warehouse sale dengan harga RM150. Tapi kalau harga biasa ni, harga pasaran adalah RM300 lebih. So kalau Nerf Rival ni seperti yang anda tahu, dia punya kategori bukanlah untuk budak-budak bawah 14 tahun. Sebabnya dia punya power dia, dia punya spring dia tak sesuai untuk penggunaan kanak-kanak. Sebab nak prime ni pun agak keras. Even orang dewasa pun kadang-kadang mengalami masalah untuk prime. Okay, dari segi dia punya spare part ataupun apa-apa internal dalam ni, dia masih belum ada third party. Andai kata kalau blaster ni rosak ke apa ke, tak boleh buat apalah. Just boleh collection atau simpan sahaja. Dan kegunaan Nerf Blaster Rival ni selalunya orang pakai untuk indoor game, indoor activity lah. Main dekat dewan, main dalam rumah. Sebab dia punya blaster rival ni tak sesuai main dekat outdoor punya game. Andai kata kalau kita tembak, dia punya rival rasa kemungkinan besar akan hilang terus. Dia akan gaib. Sebabnya, bila once dah masuk rumput, kita dah susah nak cari Nerf Rival ni. Sebab dia terlalu kecil untuk cari. Kita orang ni based on the experience yang saya main sendiri dan kawan-kawan saya main. Memang Nerf Rival ni kurang sikit dia punya demand dia untuk main outdoor. Walaupun dia lebih kuat berbanding yang Elite Dart tu. So next adalah dia punya Elite Series Blaster. Yang ni saya beli Retaliator. Retaliator ni saya dah pakai lebih daripada 7 tahun. Ni saya ada buat modification sikit lah. Saya tambah dia punya rail dia, dia punya barrel dia lain sikit. Yang ni besi je lah, biar tak ada apa pun. Dan ni dia punya pump grip dia, pump action, supaya lebih smooth untuk prime. Tu kelebihan Elite Series. Elite Series ni kita boleh dapat dia punya spare part dia, dia punya upgrades dia lebih mudah berbanding rival tadi.
untuk parts yang dalam ni, internal ni saya tukar lebih daripada 2-3 kali. Saya beli daripada Monkey Mod ataupun Shopee dengan harga sangat-sangat berpatutan. Okay. Untuk harga satu blaster Elite ni selalunya boleh capai dalam RM50 ke RM200, depends pada model. Macam model retail-retail ni dah discontinue, tapi kalau ada pun selalu second hand dalam RM100 sahaja. Dan kedua, dia menggunakan magazine yang similar antara satu sama lain dengan full length darts. Mana-mana blaster yang full length darts mesti dia akan muat dia punya magazine dia, so boleh sharing, boleh muat dia. Apa kelebihan Nerf Elite ni? Nerf Elite ni selalunya kita gunakan untuk outdoor activity. Kadang-kadang kita ada buat game di Angkor Mall, di apa Taman Jaya Tasik tu, ataupun Ampang, Melaka, Penang dan banyak macam-macam tempat di seluruh Malaysia kita ada buat game. Kita akan menggunakan Elite Full Length Darts sebab dia sangat-sangat murah dan sangat compatible dengan blaster yang lain. Contoh kalau enemy tu pakai blaster retaliator dan kita pun pakai Elite series juga kan. Kalau tembak, kita boleh ambil dart dia dan kita boleh pakai macam biasa. Itu yang terbaik, itu yang kita nak. Kalau contoh kita pakai rival dan enemy pakai elite dart, habislah. Kalau satu tembak, dua-dua tak boleh nak share lah. Masalah besar. Lah, nerf, dua-dua memang tahan lasap. Nerf rival ke, nerf elite ke, semuanya tahan. Cumanya untuk spare part sahajalah, dia ada masalah sikit. Spare part yang elite lebih mudah, yang rival ni agak susah nak cari. So, contoh kalau nak beli untuk anak-anak ke, nak beli untuk budak kecil yang bawah 12 tahun, kita menggalakkan dia guna Elite ataupun guna yang motorized, dia guna engine, dia guna bateri, so tak perlu nak prime, tak perlu nak guna spring yang lembut. Selagi jimat lah, harga pun tak adalah mahal sangat, just untuk maintain bateri sahaja. So kalau berminat, bolehlah survey-survey. Kalau sebarang pertanyaan pun, kita ada grup kita sendiri iaitu Nerf Community Malaysia. Boleh cari dekat Facebook. Mereka sangat-sangat membantu. Anda kata kalau kita tak faham ataupun ada blaster yang masalah, mereka akan tolong secepat yang boleh. Sangat-sangat bagus. So, kalau berminat, bolehlah komen dekat bawah tu untuk bagi cadangan ke ataupun nak tanya cadangan dengan saya pun tak ada masalah, saya akan tolong bantu semua. So itulah daripada saya. Bye bye.